Senin. PM Monday. Hari ini gua mau kasih lo satu trik gimana caranya bikin crankcase ini biar mencilak kayak di Chrome. Tapi enggak di Chrome. Gimana caranya? Jangan lupa klik like and subscribe channel YouTube kita. Oke, yang pertama ini ada amplas 240. Yang kedua itu amplas 360. Terus yang keempat itu harus pakai amplas 800 dan yang terakhir itu amplas 1000. Oke, karena ini tromolnya udah kita chrome supaya aman, kita harus tutupin dulu nih kruman-kruman cinta ini biar lu udah keluar duit kruman terus tiba-tiba kena bensin kan gak lucu ya, tiba-tiba nanti jadi kuning blunder. Nah, ini bagian-bagian vital nih yang harus ditutupin. Oke, udah kita tutup nih semua, udah aman. Langkah selanjutnya kita kayaknya bensin. Kenapa pakai bensin? Supaya nih kotoran-kotoran ini nih, nah tuh kan, turun kan? Kotoran-kotoran turun semua, layu, rontok semua. Ya kalau dia nanya kenapa bang, kenapa harus pakai bensin? Oh harus banget, soalnya kenapa? Dia bakal ngebuka pori ya yang pertama, apalagi kita mau bikin dia mencilak ya kan. Terus rata-rata itu masih banyak kotoran yang nempel di crankcase lo, otomatis romantis lo harus pakai bensin. Dan jangan lupa bensinnya yang keras-keras gitu ya. Oke, ini trik pertama pakai amplas 360 nih, kasar, lumayan kasar. Amplasnya pertama lo harus searah atau sejalan. Masalahnya kalau nggak searah nggak sejalan, blunder. Apalagi lo bikin-bikin yang ngecilak ya kan. Oke, ini kan balik lagi nih. Ini baru sebentar aja udah begini ya kan, udah kelihatan. Amplas harus searah ya. Kalau lu mencong-mencong dia nggak keluar gitu. Lihat, ini perbedaan yang belum, ini yang sudah. Lihat, ya. Ini yang sudah, ini yang belum. Nah, harus searah ya. Kalau nggak searah bener. Sini naik lagi. Ini masih make ini ya, amplas 360. Kalau udah kelihatan nanti hasilnya baru kita ganti amplas. Yang 240 nanti, tapi kalau ini item-itemnya nih ya, item-item kayak gini belum hilang, pakai dulu yang 360 nya. Sabar aja. Ini udah setelah 1 jam ya, hampir 1 jam nih gua amplas, hasil udah kayak gini. Lu mau lebih lihat detailnya, siap bensin dulu. Nah, kelihatan kan tuh detail-detailnya, maksimalnya kayak gini-gini nih, gampang bensinin aja. Kelihatan kan? Ciamik. Oke, udah sejam kita gosok-gosok beginian ya.
tadi ini gue bagi 360, terus mau lanjut lagi pakai yang 800 lebih halus. 400 ya lebih halus. Tapi jangan lupa nih, lu kalau lagi beginian ini yang bikin mencilat nih. Nah, kopinya jangan lupa bro. Oke. Kita pakai 800 ya. Lebih halus. Nah, ini udah bersih nih. Udah kelihatan. Jangan lupa nih. Lu juga harus sedia lap putih. Ini masih ada nih yang hitam-hitam kayak gini nih ya, sudut-sudutnya. Kalau masih ada yang hitam-hitam, ampas lagi, hajar lagi pakai yang 800 tadi. Kalau yang sudut-sudut nggak searah nggak apa-apa, tapi nanti finishingnya lo harus searah. Ini udah di amplas 800 nih, ini biarin aja nih burem-burem gini nggak apa-apa. Nanti finishingnya kita pakai yang 1000, tapi nanti ya kita pindah ke bagian lain dulu. Nah, ini kita pindah ke bagian ini nih. Ya. Pertama lekuk-lekuknya sih. Masih kronis-kronis nih. Pernya yang hitam-hitam begini nih, kecil-kecil ya kan, gigit. Kalau udah kayak gini ya udah nggak apa-apa, nanti finishing lagi pakai yang 1000, tapi nanti. Plastik kayaknya udah habis deh. Kalau udah habis berarti kita harus ganti daripada tangan lo yang habis. Oke, ini masih di seputaran 800 amplasnya ya. Coba. Nah, masih sekitaran amplas 800 ya. Oke. Pakai lagi yang baru, bos. Biar jelas. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, amplasnya, bang, amplasnya berapa, beli sebanyak-banyaknya yang ukuran tadi saya sebut tuh yang di awal. Jangan takut, ini kuncinya amplas saja bro. Ini masih hitam nih. Gas. Kalau emang nggak cukup, lipet aja amplasnya. Sampai senyamannya tangan lo aja. Nih. Yang udah di amplas 800 udah kelihatan putihnya. Ini yang udah jadi. Nah, ini yang masih hitam nih. Ini belum jadi nih. Yang putih-putih ini udah jadi nih. Belum dipoles. Nah, ini kita mau pakai lagi yang 800. Ini yang udah jadi nih kayak gini nih. Mencilat.
selesai pakai yang 800 tadi, sekarang kita lanjut ke pakai yang 1000. Oke, ini lu boleh lihat dari dekat gimana kalau pakai 1000. Oke, amplas yang 1000 ya. Oke, berhubung ini 1000 itu tipis ya, amplas 1000, kita harus ganti lagi yang baru. Jangan takut amplas lu habis sob, amplas adalah kunci. Kunci apa? Kuncian. Jadi kayaknya udah selesai nih proses pengamplasan. Selanjutnya gua mau semprotin dulu pakai bensin. Terus habis itu next prosesnya ke kita pakai otosol ya. Jadi setahu gua batu hijau udah nggak ada yang bagus, udah nggak ada yang asli, terus ya nggak bagus lah. Sekarang pakai otosol pure. Nokrum ya. Tapi sebelumnya kita beres-beres, habis itu kita semprotin bensin ulang biar enak. Oke, ini fungsinya kenapa sih harus pakai bensin lagi bang untuk di terakhir-terakhir? Karena banyak partikel yang emang dia sisa-sisa ya, sisa-sisa dari amplas tadi, biar selamat juga, safety. Oke, ini adalah Project Stream restorasi part 2. Ini masih nyambung sama yang ngecat-ngecat kemarin. Ini adalah fungsi ini, dimana punya minta bensin. Sekarang masuk proses. Sekarang kita nggak pakai amplas lagi medianya, tapi ini koran. Kalau bisa yang ada bokepnya biar mulus. Gak bercanda. Oke, udah dititik-titikin gini, ya udah ratain aja dulu. Yang mana yang mau dipoles? Ya, kalau udah gini semua, baru lu tekan-tekan sampai hitam. Tekan aja. Gimana? Oke, kelihatan kan bedanya? Ini yang belum di autosol, ini udah di autosol bagian ini. Oke, ini bakal sama kayak gini. And it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now. So you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead. Okay, proses autosol pakai korannya udah. Sekarang next step, untuk last step ya, pakai kain putih, tapi tetap kita pakaiin autosol lagi. Oke, bisa dilihat. Mari kita lihat. Ini yang udah digosok ya pakai kain putih. Ya, ini belum nih.
yang di bawah. We put the good in the good in the good life. The good life. We put the good in the good in the good life. I said the good life. We put the bad in the past, now we alright. We alright. Some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them.